Yang belum punya, sekali lagi cek di grup. Ada file John yang saya kirim. Itu silakan di rename ke nama masing-masing. Sekali lagi, yang belum punya atau yang masih error-error, gunakan yang saya kirim di grup. Boleh di rename ke nama masing-masing, tapi jangan mengandung spasi. Instruksinya udah jelas belum? Oh, anak-anak. Instruksinya udah jelas. Nah, ya sudah kalau sudah. Pastikan setelah saya ngabsen ini udah beres ya. Di sebelah Reza ini namanya siapa? Di belakang Sartika. Setia. Di belakang Setia. Selain Cindy siapa? Sri Wulan. Siska ada. Sebelah Siska. Tarisa, jadi kenapa nilai UTS-nya? Kenapa nilai UTS-nya? Tidak tahu lah. Tidak tahu ya? Oh lah tahu. Makasih ya lah nanya. Oh. Sebelah Yasinta. Hah? Miriska. Gimana udah disiapkan? Udah berarti udah siap mulai? Belum. Jangan diam-diam kelaklah saya mulai. Oke, saya ulangi ya. Cek di Telegram, di grup. Saya ada kirim file namanya John. Ada. Download. Taruh di folder plugin, Pak. Kula ati di folder plugin. Nah, file yang kalian di plugin tuh amankan dulu, pindahin ke tempat lain. Udah belum? Saya ulangi, lanjut semua ya, nggak bilang nih. File yang saya kirim di grup, silakan di download. Namanya John kan itu, John titik PHP. Taruh di mana? Di htdoc kalian yang ada folder plugin. Oke, Pak, saya udah ada file pluginnya. Kalian bilang kan, file plugin kalian itu amankan dulu. Taruh di tempat lain, jangan di situ. Pakai yang saya kirim. Untuk apa? Biar kalian nggak pening kepala. Ini nih, saya ulangin ya. Saya kasih kaca membesar nih. Ini nih, anak-anak. Tadi kan saya kirim file John Doe. Nih ya. Oke. Itu ditaruh di folder plugin yang ada WP Content plugin tuh. Udah. Pastiin, Pak, saya udah punya filenya. Kalian bilang file plugin, gimana? Amankan dulu file kalian itu, simpen tempat lain. Enggak. Nah, silakan. Intinya, yang pasti nanti ada file John Tok.
selain ada John Indek Hello you Axis Mat ini ada file John. Pak, fileku kemarin cuma nih sekali lagi diamankan, ditaruh tempat lain. Jelas? Lah. Berarti udah siap mulai? Catatan udah siap? Enggak deh catatan. Saya ulangi konsentrasi. Oke, catatan lagi ada tak? Nah, nilai siapa sih namanya? Nama kamu? Mengatasnamakan orang ya. Jadi masih ada nggak catatan? Aduh, sebenarnya udah cerita basi itu. Sejak pertemuan 7 udah saya bilang stop, ya nggak? Yang sisanya gimana? Tiganya yang saya bilang hosting itu, ya nggak? Catatan untuk siapa? Sekali lagi, kalau nggak nyatat boleh nggak Pak? Boleh, silakan ya. Tapi kan yang namanya catatan tuh membantu kalian untuk mengingat kan? Apa enggak? Contoh nih, si Putika banyak uang enggak? Banyak duit enggak? Enggak, yang benar. Jangan malu-malu. Siapa yang punya banyak duit? Valen, Valen banyak duit nih. Teman-temannya minjam. Tapi enggak pernah dia catat. Ya, temennya belanja via ShopeePay. Valen gak pernah nyatat. Dari mana Valen ingat? Saya ulangi ya, Ferry pakai masker, Ferry. Saya ulangi ya, yang si itu juga tuh siapa namanya, Tony. Ya, Andi gak masker? Si Ferry gak deh, yuk. Oke, saya ulangi ya. Masing-masing temenmu minjem duit beda-beda nominal untuk beli di ShopeePay. Oke, Valen, karena Valen banyak duit tadi. Nah, sekarang gini, Valen tidak nyatat, tidak mencatat temannya minjem berapa. Ingat nggak Valen? Ah, itulah. Jadi untuk apa catatan adik Putika? Waduh, untuk utang. Ini untuk catatan kuliah nih. Nggak tahu lah. Untuk bapak lah kata ya udah gitu kan. Aduh, basing lah pun kataku ya. Ini ya kita lanjut ya. Jadi sekali lagi file pluginnya itu taruh di sini. Nah, kalau ada file John tuh file saya gimana Pak? Taruh di tempat lain dulu. Jelas ya. Kemudian file John tuh boleh kalian rename. Jadi nama kalian masing-masing. Tapi satu suku kata aja. Valen Valen namanya. Siska Siska. Karolin, Karolin, Reza, Reza, nggak usah Reza, spasi Rezita, ya. Silakan di rename jadi nama masing-masing. Misalnya Valen. Udah? Itu yang disiapkan dulu. Nah, sambil saya nunggu kalian, saya ngabsen dulu ya. Nanti saya buka perkuliahannya. Di sebelah Siska, nanti siapa namanya? Udah ya. Meriska sudah. Deket tiang? Hah? Randika. Sebelah Randika? Hah? Bima. Di depan Bima? Muhammad Akbar. Si Ferry. Di sebelah Ferry? Meli. Tarisa tadi yang mana? Tarisa ketutup dari sana. Meli, 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 Meli. Putika Valen. Ngomong-ngomong udah disiapin belum? Berarti udah siap mulai. Hah? Bener ya? Gini, gini. Kalau kalian belum nyiapin, ujung-ujungnya nanti bakal pening lagi karena codingnya itu makin berkembang. Jadi ada bagusnya siap-siap tuh bener-bener udah siap. Bagaimana? Udah? Belum? Ya udah siapin lah. Apa? Apa?
untuk udah di luar pembahasan kita. Kalau kamu mau SAM, masalah SAM ya, coba hubungin orang lab dulu atau cari jam di luar perkuliahan, jangan di jam bahas ini. Ya, kenapa? Karena saya fokus ke situ, siapa yang ngajar? Siska ngajar nanti. Oke. Kalau sekali lagi ya, bukan enggak nak bantu ya, kalau nak yang begituan tuh di luar jam. Jadi ini dapat basic kalah inti ya, coba cari inti kan saya juga, oh langsung saya terawang misalnya tidak bisa ya, nggak mesti dicoba ya. Selain masalah SAM tidak bisa, udah disiapkan? Oh anak-anak udah belum? Belum lah. Yang SAM-nya apa aja nggak jalan itu nggak tahu ngapa lah ya, maksudnya intinya kalau mau bisa sebelum perkuliahan tuh jangan di hari ini, intinya jadwal hari ini saya padat ya. Atau boleh datang ke lab. Nah, maksud saya ini yang saya bilang nyiapin plugin tadi udah belum? Hmm? Udah. Kalau sudah kita mulai. Lalu guys, kita mulai. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan sambut jumhur ya. Kita bertemu di pertemuan ke berapa, Palen? Yakin? Orang Palen baru pertama datang hari ini. Iya nggak? Nah, jadi kita pertemuannya sebenarnya udah ke-13 sebenarnya, tapi kita ada libur dua kali. Labnya dipakai Polda. Iya nggak? Dan satunya lagi adalah libur lebaran itu, jadi udah tiga kali liburnya. Nah, sedangkan pertemuan kita ini keberapa? Sebenarnya hari ini nih pertemuan ke-11. Karena yang 10 itu saya posting tuh saat kalian udah libur lebaran kan. Nah, tapi tenang, yang 10 itu saya tidak hitung sebagai absen. Yang 11 memang dihitung. Yang 11 yang mana sih? Nih, biar kalian nggak lupa, saya tunjukin. Harusnya kalau kalian udah nginstal Classroom, harusnya udah tahu lah. Yang modelnya kayak gini nih, kayak gini orang nih, kita lihat sambil nunggu, sambil saya absen. Nanti saya jelasin lagi. Sampai mana tadi? Di sebelah Valen? Ya. Hah? Ya. Sebelah Dea? Rosna. Sambil nunggu ya. Dea Trilia berarti. Si Caroline, Caroline-nya lupa. Dea Trilia. Rosna. Belakang Rosna dan Feren dan Fauzia di belakangnya, Sutia dan Elma. Sutia. Oke, belum tampil juga. Nih, ya, jadi pertemuan 11, ngapain? Saya kasih kaca pembesar nih, biar bisa baca masing-masing. Di 10 yang saya bilang itu, ini kan saya postnya saat kita udah libur, apa namanya, libur untuk lebaran tuh ya. Jadi, saya nggak ada tulisan ini dihitung sebagai absensi, nggak ada. Ya. Jadi, sekedar kalian nyoba aja untuk tahu. Nah, yang 11 ini, yang kita kuliah, mau nggak mau online. Dan kebetulan cuma 8 yang ngumpul, ya nggak? Berarti 8 tuh yang dianggap hadirnya. Ini nilai kehadiran pertemuan 11. Siapa aja 8-nya? Intinya karena lama, biarin lah kita sambil tunggu lagi. Intinya yang 12 saya udah minta kalian coba dulu yang ada di pertemuan ke-12 itu, karena waktunya pendek, mau nggak mau, saya fokus biar selesai. Bukan fokus ke penjelasan, tapi penjelasannya ada di SI4B. Oke? Nah, siapa aja yang ngumpul? Nih, bukan yang kalian. SI4 apa kalian nih? J. Ini yang kelompok K-nya tadi tuh. Sama lah intinya dengan kalian. Karena hari kuliahnya sama juga. Pertemuan 11-nya yaitu membuat file plugin yang dihitung sebagai kehadiran di pertemuan ke-11. Nah, jadi yang kosong ini kenapa? Ini yang 10-nya ya, yang 11 itu. Ini yang saya anggap di Classroom tadi. Yang ini yang hari ini nih, yaitu pertemuan 11 kita. Oke, kalau materinya harusnya pertemuan 12 tuh ya hari ini nih.
Ya, 10 ini jangan heran kosong, karena sekali lagi akan diambil dari yang beginian. Nah, kebetulan ada 16 yang nggak ngumpul. Yang nggak ngumpul misalnya nih Anggita, Cynthia, Bima, Egi, dan seterusnya. Putika nih termasuk, ya Sinta, Valen, ya nggak? Nah, ini yang alpa-alpa-alpa-alpa semua. Pak, cuman nih ku pacar dek tahu kata kalian. Nah, install di handphone yang namanya Classroom. Jangan di uninstall ya. Dimintanya apa di sini? Dimintanya nyoba. Nah, itu yang saya tanya tuh, ada enggak bahannya tadi? Sebenarnya kalau kalian udah ngerjain ini harusnya udah punya bahannya, harusnya minimal error pun enggak masalah sebenarnya. Tapi minimal kalian udah tahu. Nah, inilah contohnya. Oke, karena lama saya cuekin aja, saya balikin lagi. Hari ini kita ngapain? Ingat, sekali lagi filenya udah ada di plugin ya. Hari ini kita akan menggunakan Bootstrap untuk plugin yang kita buat. Bootstrapnya untuk apa? Untuk menunjang tampilan intinya. Terus ada buat layout, ada buat script koneksi, terakhirnya nganalisa inputan. Oke, nanti sambil kita lihat yang ini. Nah, kebetulan ini udah tampil lagi, saya tunjukin. Khusus bagi 4A, 4J, 4K. Kebetulan ketiga kelas ini termasuk kalian kuliahnya sama harinya di hari Rabu dan berurutan sesuai dari polling online ini, inti ada video. Nah, contoh screenshot tugas ini digunakan nilai kehadiran, bukan untuk nilai tugas. Jadi pertemuan 11 kehadirannya ini, ya, intinya gini. Kuliah online bukan berarti terbebas dari nilai kehadiran, bukan terbebas dari nilai tugas, bukan terbebas dari nilai UTS dan UAS ya. Gak masalah kalian online, tapi tetap melakukan kewajiban, intinya itu. Oke, gak usah sedih dah. Ya, intinya inilah barangnya. Nah, 12, kebetulan memang gak ada lagi barang di 12. Adanya apa yang di 12? Adanya ya kita kuliah offline kayak gini nih. Ya, harusnya sih sampai akhir pertemuan kayak gitu, jika tidak ada aral melintang ya. Kecuali ada varian-varian corona yang baru. Gak ada lagi kan? Nah, udah habis, gak usah sedih dah, lah berakhir berarti masa online. Ya. Kesempatan yang online-online tuh ya mau gak mau ditinggalkan. Nah, ini ya ceritanya. Kalian udah diminta mempraktekkan dulu dan dipahami ya, biar karena apa, gak mungkin saya jelaskan lebih rinci karena waktunya pendek. Nah, sekali lagi untuk penjelasan lebih rincinya bisa kalian lihat yang ini, 2 jam lebih tuh. Oke, sama aja sebenarnya. Nah, di sini kita spesial bahas masalah yang bisa kalian temui. Berarti bukalah file pluginnya menggunakan text editor kesayangan kalian. Sudah? Text editornya sudah yang ini? Yang filenya kayak gini nih. Sudah ya. Kalau sudah, masuk ke dashboard WP Admin. Rec Web. Nah, di sini di plugin harusnya kalian aktifkan dulu. Kalau menggunakan yang saya tuh, mau nggak mau kalian harus ngaktifin ulang plugin. Aktifkan yang plugin CRUD. Kalau sekali lagi ya, kalau menggunakan yang saya, mau nggak mau kalian harus mengaktifkan kembali. Sudah. Nanti dia ada di menu pluginku. Oke. Apakah sudah? Nah, inilah yang saya minta screenshot kemarin untuk absen. Nah, kita mau otak-atik yang ini nih. Kenapa? Karena sudah ada bootstrapnya di sini. Taunya ada bootstrap gimana? Email, enter email, dia ke bersebelahan nih. Kalau kita aktifin mode responsif, kayak gini, dia udah menyesuaikan ke bawah. Oke, inilah yang dibilang mode responsif dari bootstrapnya. Nah, kita mau ngelanjutin bootstrapnya. Caranya gimana? Balik ke ini, code. Sekarang posisikan deket code-nya itu ada simbol di baris 21 kayak gini, kalian klik di 64, klik. Untuk apa? Untuk menggulung atau ibaratnya satunya di expand dibuka, satunya di collapse. Ini versi collapse-nya.
Udah, yang ini nih, nih. Jadi dia kalau kita ngetik codingnya rapi, dia gampang disematkan kayak gini, dikecilin. Kalau di mau balikin lagi tinggal gedein. Nah, supaya apa ya? Ngelihat mana sih ini awal, akhirnya mana? Lebih gampang. Ketemu di sini nih, simbol segitiga nih. Dede. Hah? Notepad apa? Notepad biasa. Plus-plus, ya udah. Saya coba buka pakai notepad plus-plus, ada nggak barangnya? Ya nggak? Nah, begini kan. Ini HD juga nih, di baris 21, di baris ini. Same lah, mirip-mirip gitulah intinya ya. Bisa diklik. Ya, min dan plus dia. Ada? Oke. Kalau sudah ketemu, perlu ngapain? Nah, saya perlu bilang seperti ini. Sebenarnya script ini udah jadi, tinggal kita nerusin. Nah, berarti di sini tertulisnya menggunakan Bootstrap untuk plugin yang dibuat, barangnya itu sudah ada nih, 3 biji ini, 3 baris. Oke, saya ulangi. Menggunakan Bootstrap-nya udah 3 macam ini. Nah, berikutnya perlu diapain? Yang ini nih sebenarnya bagian yang bisa kita ganti-ganti. Jadi kalian kalau mau latihan, naruhnya di mana? Di bagian yang saya blok ini. Pastikan kayak gini ya, kalian blok, hapus. Nah, jadi sisanya hanya ini doang. Saya menghapus. Kan tadi tuh ada cerita div yang diklik gini tadi kan? Ada nggak? Div gini yang saya klik. Itu tuh dihapus supaya apa? Kalian tahu mana mulai, mana akhir. Dihapus. Tahu kan cara ngapus kan? Delete. Tombol delete. Udah? Apa hasilnya di delete? Nggak muncul apa-apa dia. Kalau kita simpan yang ini, nggak muncul apa-apa. Sudah? Bisa menghapus ya? Jangan kurang, jangan lebih hapusnya ya. Saya ulangi, ngapusnya jangan kurang, jangan lebih. Sisanya hanya seperti ini. Silakan kalian cerna maksudnya apa. Nah, intinya saya minta jangan lebih, jangan kurang. Pastikan sudah, karena nanti makin pening kalian. Pak, belum, kata kalian. Di depan Tony namanya siapa? Ya udah selesai berarti ya. Cowok ganteng sebelah Tony siapa? Hah? Fadil. Fadil Muhammad Baiduri. Sebelah Fadil? Rehan. Rehan. Ahmad Rehan. Si Ayu tidak ada. Anggita tidak ada, Ayu tidak ada ya. Egi tidak ada. Kalau ada bersuara. Jihan tidak ada. Rizky Maulana tidak ada. Mutiara tidak ada. Rapik. Wah, tinggal Rapik gak kelihatan, sorry Rapik. Sofini tidak ada. Ya, Tasya tidak ada. Kalau udah izin ke saya nggak masalah. Fabian nanti biasanya saya cek ulang nih. Fabian nggak ada. Oke, nih lihat nih, lihat. Yang penting juga nih, saya coba sorting dari terkecil ke terbesar. Nggak ada kan orangnya kan? Yang merah ini nggak ada. Berarti Ahmad 82 dapatnya. Ya enggak? Kita coba hitung-hitungan yang punya Ahmad nih. Mau enggak, Mat? Mana si Ahmad tadi? Ahmad Rehan. Siap enggak, Mat? Boleh. Si Ahmad, kita ngitung-ngitung. Intinya, supaya kalian ngitung masing-masing nih. Ahmad. Kehadiran Ahmad nilainya tadi 82. Jika hadir terus ya. Cak-caknya, si Ahmad nih hadir terus. Cak-caknya sekali lagi. Ini biar kalian tahu cara ngitungnya juga.
Hadir di pertemuan sisa intinya hadir terus ya. Nah, cak-caknya tanggalnya ini tetap full sampai 16. Nah, 88 nilainya itu kalau hadir semua. Tapi kalau dia ada ketemu alfa lagi, alfa. Nah, tiga kali alfa, intinya alfa itu tidak ngabarin ke saya maksudnya. Gak ada keterangan. Intinya sama lah dari SD pun kayak gitu, tanpa keterangan alfa, oke. Tiga kali lagi dia alfa, ini nilainya 69 kehadirannya. Itu nggak lulus. Sebesar apapun UTS, UAS, tugasnya. Oke, sayang maksudnya. Jadi apalah susah ngabarin di Japri Telegram tuh. Saya nggak minta macam-macam, nggak minta mana bukti surat keterangan dari dokternya, nggak ada. Kan selama ini juga nggak ada kan? Yang mau izin, izin lah. Nah, jadi kalau berhalangan hadir, ngabarin. Jangan diam-diam. Oke, kalau diam-diam itulah yang dibilang tanpa keterangan. Jelas ya? Si Ahmad, prediksinya nanti karena dia rajin datang, otomatis kehadirannya 88. 88 kali 0,1 berarti dapatnya 8. 8,8. Tugas berapa, Mat? Tugas, Mat. Kita lihat. Ini sambil kalian lihat tugas kalian masing-masing ya. Kebetulan 60 tugas Ahmad. Berarti kali 2 kan? Hasilnya 12. UTS, Mat? 60. Lepas. Apa nebak tuh, Mat? Ahmad, mana nama Ahmad nih? 60, pas Mat. Kita lihat 60, 18. Nah, UASnya masih tanda tanya. Berapakah nilai Ahmad? Ini intinya bukan menghakimi Ahmad ya, bukan, untuk prediksi nilainya, hitung-hitungan kira-kira berapa. Nah, kita hitung 8,8 ditambah 12 ditambah 18. Berapa, Mat? Mat ya? Apa 38, Mat? Nah, masih besar ya tuh, Mat? Mat, ngapain diam nih, Mat? Nah, oke, lala bener lah, 38, Mat, 38. Nah, sekarang gini, UAS seolah-olah kamu dapat berapa cacak ya? 50 lah ya. 50 dulu lah, nyari aman. Kali 0,4. 20. 20 ya, cacaknya 20 nih, cacaknya berarti plus 20 kan, dapatnya 58. Oh, saya lihat Ahmad nih ganteng, ini kan 59 nih sebenarnya nih, dikit lagi itu 60 tuh, 60 lulus ya enggak. Udahlah, saya naikin lah dikit lagi untuk Ahmad nih, masih aman. Tapi kan dapet C nih, Mat. Oh, enggak. Nah, itu UASmu jika 50, masa kan 50, tapi ya enggak. Cak-cak naik nih, naik level lah, Mat. Cak-cak 80 lah ya. Bisa lah, Mat, coding jago Ahmad nih. Nambah 12 berarti. Ya enggak? Berarti nih jadi 32. Nah, nambah 12 dari ini udah 70 ya. Apa berapa, Mat? Itu enggak, Mat. Ini kalah B nih, Mat. Nah, berarti ya masih bisa lah Ahmad tuh. Masih bisa dapat B. Dapat A bisa nggak? Coba kita tes. 100. Ini berarti 40. Nah, berarti tambah 8 lagi. Ini kan jadi 40. Tambah 8. 79. Nah, tanda tanya nih. Tergantung amal ibadah Ahmad. Itu kalau 100, ya nggak? Tergantung amal ibadah lah, cuman dia rajin dah lihat absennya nanti. Ya enggak, ini Ahmad. Kita lihat yang paling kecil siapa kira-kira nilainya. Anggita enggak Sintia nih. Enggak deh orang ya. Ah, Sintia dapat 30. Kita kasus Sintia aja. Benar enggak dapat 30 Sintia? Apa salah? Hah? Masa kapan ngumpulin lah? Yang nyebut masalah keluarga tadi tuh. Oh, ini orangnya. Kemana kamu selama ini, Cynthia? Ketahuan. Ya 30 nih ya, caknya ya. Cynthia, kita cari.
Sekali lagi ini bukan untuk menghakimi siapa-siapa, tapi apa yang perlu kalian lakukan. Absen 91. Cak-caknya Cynthia hadir terus. Dapat 94. Ya, Cynthia dapat 94 ya caknya ya. Cynthia 94. Dapatlah dia 9,4. Tugasnya dapat 30. Ini berarti 6 UTS. Besar nih Cynthia nih kayak ini. Cynthia. Wih, dikurang 68. Cynthia dapat 68. Berapa nih Cynthia? 72 yuk, efek 74. Berapa Cynthia? Bentar, Cynthia nih. Bener gak Cynthia? 68 kali 0,3 20,4. Nah, kita hitung nih berapa nih UAS Cynthia nih. Nah, 9,4, 6 dan ini 15 tambah 9,4 tambah 6 35,8 sebelum UAS. UASnya berapa kira-kira Cynthia? 180 lah Cynthia nih kayaknya nih. 0,4 sama dengan 32 tambah 32, tuh kita cak lulus loh Cynthia walaupun kadang ngumpul tugas lagi. 67,8 sama dengan 68 sama dengan B, ya enggak? Kalau bisa dapat 100, nah Cynthia bisa dapat, ini bukan B, ini C. Cynthia kalau dapat 100 UASA, ini kan jadi 40 nih, nambah 8 nih. 68 tambah 8 berapa Cynthia? Udah B. Oh dah, sebenarnya payah-payah ada Cynthia bikin tugas lagi. Yeay, Cynthia ya, intinya itu Bima. Nah, dan seterusnya cobalah dihitung caranya persis kayak begini. Targetin UAS itu perlu berapa. Oke. Gak ada pertanyaan? Pak, ngapain nilai ikut 60? Kata si Tony. Ngapain itu Tony? Kira-kira? Iya, Tony gak jawab. Gak udah lah. Ferry Kurniawan? Ada ngumpul gak? Ini di ambang-ambang ini nih biasanya. Antara iya dan tidak. Abang-abang iya tidak. Oh, sebelum ke merah tuh intinya. Kalau merahnya lah bahaya lah, mana merahnya ha, iya enggak? Merah, kuning, hijau, biru yang aman tuh 100 tuh. Iya enggak? Udah tahu nilai masing-masing kan? Belum ya? Siapa yang belum? Putika. Yang belum? Siapa? Yuk lihatlah nih mumpung dikasih lihat. Nah, nih Meli nih dapat 76. Apa penyebab ah? Jadilah dicek paling lama telat hampir sebulan tuh, telat 12 hari. Dikurangi itu tanpa link at maluhur tulisannya. Oh, dah. Ada lagi yang lain? Ngapain kuning nih? Biasa hanya satu pos. Telat 3 hari, untung telat 3 bulan ya. Tidak ngumpulin hasil hosting, Fabian. Ferry kayaknya tidak ngumpul. Ingin Ferry. Ada lagi orangnya? Ada yang mau ditanyain nggak? Mumpung ditunjukin. Putika lumayan, 96 dia. Hanya satu pos. Tidak sesuai kayak UTS. Ya. Ada lagi? Gak ada, Siska. Mana nama Siska nih? Siska keren deh. Telat 2 hari. Seruput kopi. Keren. Ada lagi yang lain? Tanya lah, mau nanya. Gak ada. Siapa?
Gak ada lagi yang mau bertanya? Di depan Tony cewek siapa yang coklat? Hah? Nama? Sutia, nama Sutia, 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 mana Sutia? Nih, nih, 91, cuma di sini nih, di, telat inti ya. Cuma sayangnya telat aja sih. Catatan udah lengkap tuh, yang ini telat juga. Ya dia tobat-tobat, telat terus lah jadi ya enggak. Intinya harusnya masih aman lah kategori ini. Ya, nanti lihat aja UTS-nya berapa. Oke. Okay. UAS-nya berapa? Tebak-tebak. Hari inilah nanti akan dijawab kira-kira gambaran UAS kalian tuh berapa. Nah, ini kan kita mau coba coding nih. Yo, konsentrasi, semangat intinya. Hanya begini, sisain begini doang. Intinya kalian coba ukur kemampuan. Hari ini kejawab kok. Nanti atur strategi. Targetnya ada nggak nilai A? Nah, atur strategi maksudnya gimana caranya biar oh ternyata aku nih lah jago lah tanpa lebih jauh kayak maksudnya gitu kan bisa lah aku dapat ini. Nah, tapi kalau kalian merasa oh ternyata coding nih agak jauh lah kata kalian, nah mesti ngapain nanti? Ya, kita coba ya dikit lagi deh ya. Konsentrasi. Saya ulangi, balik ke sini. Menggunakan bootstrap tuh udah kita lakukan. Taunya mana? Taunya tiga baris inilah untuk bootstrapnya. Jadi yang ini jangan diganggu-gugat. Udah? Inilah library bootstrapnya. Mulai dari CSS sampai dia JavaScript. Udah? Jelas? Nih, 17, 18, 19 nih. Udah? Jadi kalau ditanya, yang mana yang harus disertakan jika mau menggunakan bootstrap? Jawabannya, tiga baris ini. Udah, itu pertama. Kedua, kita mau bikin layout. Nah, di bootstrap, sebenarnya dia sudah ada layout, sudah ada untuk navigasinya. Di beberapa kelas yang lain sudah saya tunjukin. Kalian pun bisa langsung menggunakan dengan nyari, misalnya navigation bootstrap. Navigation bootstrap nih. Salah satu web penyedianya yang tinggal kita copy paste ada di W3 School. Nah, di sini ada beberapa contoh menu, ada sub menu kayak gini. Nah, kayak gini ada di... Ada icon-iconnya pula, grip icon disebutnya. Cara pakainya gimana? Cukup copy aja. Tinggal di, saya bilang kan ini bagiannya nih. Tinggal di paste. Rapiin dengan block tab. Nah, ngomong-ngomong yang ini belum dipraktekin. Saya cuma nunjukin bahwa bener nggak bootstrapnya udah jalan. Tinggal kita simpan. Tinggal kita reload. Nah, nanti ada menu yang kayak tadi. Tuh, sudah ada grip icon-nya juga. Oke, okay. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi bootstrap-nya udah jalan. Oke. Okay. Terus ada lagi nggak? Nah, karena saya mau ngajarinnya biar kalian nyambung intinya, jadi lebih simpel dari ini maksudnya. Kita buat layout-nya gimana? Di DPW sebenarnya sudah pernah saya singgung. Kalau kalian masih ingat dan sering latihan ya, jadi kita mau bikin layout, layoutnya itu berisi navigasi, navigasinya tinggal diklik tampilan di kontennya atau container, oke? Okay. Supaya simpel, saya hanya menggunakan satu kolom. Cara bikinnya gimana? Nah ini perlu kalian praktekin. Jadi ya ingat ya UAS-nya coding ada waktunya maksimal 2 jam tadi. Jadi jangan ngetiknya tek. Tek, masih nyari mana tombolnya, tek, ada kalian gitu, letek, tidak akan sudah. Nah, inilah, coba kita ketik ya. Mulainya dari mana kalau layout? Mulailah dari table. Yuk, jangan bengong lagi, ketik table, tulisannya cep nih. Udah gede, wah tulisannya ya enggak? Ketik table, sudah? Nah, kayak putika, jangan nyari-nyari gitu, putika. Sudah? Table ya. Kalau sudah enter, tanda lebih kecil, tanda garis miring. Nih kayak gini, dia otomatis nanti. Oke, saya ulangi ya. Ngetik table gini udah belum? Ini dasar HTML yang kemarin loh. Tanda lebih kecil, tanda garis miring. Nanti dia otomatis tutup, tag buka, tag tutup. Udah deh. Ya udah ketik manual. Tunggu, harusnya bisa kok. Oh, kamu pakai ini ya, Notepad++ tadi ya.
Itulah, cobalah pakai Sublime kira Kenapa tidak pakai Sublime? Oh, pakailah yang ini warna-warni, ya kan bagus. Ya udahlah ya, lanjut ya. Rajin-rajin ngetik table ya, bukan tabel. Ah, ketik lah, intinya yang nggak otomatis, ketik manual. Oke, udah yang lain? Di dalam tabel ada baris, berarti mulailah dengan TR. Diakhiri dengan garis miring lagi, TR. Sesimpel itu. Di dalam tabel ada baris. Di dalam baris, nah ini posisinya dia agak menjorok ke dalam tuh, saya tekan tab gitu ya. Tapi kalau dia udah otomatis, ya biarin. Udah, di dalam TR ada kolom atau datanya, TD. Sama, buka, tutup. Jadi saya mulainya dari table, lanjutkan dengan TR, tapi masuk ke dalam nih. Karena dia berpasangan. Sudah. Bisa kayak gini. Ketik yang pertama ini namanya hey other. Caroline sudah. Yang B. Terus. Awak lah pun, yo. Intinya kamu udah ngerti ya ini ya. Awak lah bagus, yo yo, iya iya bagus bagus. Yo lanjut, udah. Yang baris berikutnya, karena kita mau bikin satu kolom ya, tinggal copy. Copy itu jangan salah, tapi jangan kalian cuma copy sekuteng sampai ini doang. Beda artinya. Kalau mau ngopi jadi dia baris baru, mulailah dari TR sampai ke TR. Kalau ngopinya kayak gini, udah beda artinya. Nggak maksudnya. Nih, misalnya kalian ngopi nih, kalian giniin nih, udah beda artinya. Dia jadi unclosed tag namanya. Dia ininya nih tanpa penutup. Jadi gimana yang bener? Copy dari TR, copy ke TR lagi. Udah. Cara ngopi tahu kan ya? Copy, enter, paste. Saya sampaikan yang layout sederhana aja, layout satu kolom. Namanya adalah menu atau navigasi. Sudah. Raihan aman. Oh, Raihan. Ada nggak nama Raihan ya? Di sebelah Bima namanya siapa? Oh, Randika. Randika aman? Ya. Kalau sudah, copy lagi. Yang di copy yang mana? Ya tetap TR ke TR. Ketik content. Terakhirnya footer. Jadi ada 4 baris, masing-masing satu kolom. Nih. Nah, kalau udah boleh dicoba hasilnya apa. Intinya kita mau bikin layout. Kalau sudah boleh dicoba hasilnya apa. Kita mau bikin layout. Nah, jangan lupa inilah sambil kalian tes kemampuan codingnya. Oke. Jadi usahakan karena waktunya terbatas, ya agak cepat mencepat tapi teliti. Intinya jangan cuma nyari tombol di keyboard mana ya, tombol di tek kayak putika atau saya lihat tuh lambat nanti. Ya Sinta sudah. Ah, ya Sinta tuh keren si putika. Udah belum putika? Di Ctrl S lihat hasilnya. Kita main tebak-tebakan apa hasilnya Cindy ini, Cindy? Lah. Cepet baik. Ah, itu hebat tuh si Caroline nih ya.
Dia udah tahu karena udah nyoba, keren Caroline. Enggak sia-sia nonton YouTube berarti ya. Apa yang perlu dilakukan? Apa hasilnya? Hasilnya pasti ada tulisan 4 biji, 4 baris. Mulai dari atas sampai ke bawah hanya kayak gitu. Oke. Pak, bukannya kita bahas layout? Mana dia bilang layout, gak ada begaris, gak ada bape, udah. Terus gimana? Nah, baru kita tambahin layoutnya nih. Tambahin border. Satu. Tambahin border. Nilainya satu. Tambahin width. Nilainya 100%. Ngetiknya jangan sampai salah ya, WIDTH bukan width. Di mana? Border sama dengan petik satu. Kayak si iya nih, dia kan berpisah nih, oh ya. Jadi spasi. Nih, coba lihat deh Valen, lihat kok. Sama atau beda? Harusnya terjawab lah. Apa ya? Feren apa Faren nanti namanya? Yang mana? Feren atau Faren ada nggak? Entah Feren, entah Faren namanya. Tunggu ya. Foren? Apa Faren? F. Ah, Feren. Yang mana Feren tadi? Lalu? Nah, depannya Feren siapa ya? Nah, dia lalu. Hebat ya. Nah, ini udah belum? Oh, waduh. Jarang. Bima, udah? Tony? Mantap. Tenang, ini gak ada lagi klasik-klasik editor ya. Jadi, gak ada masalah JSON respon lagi nih. Ini benar-benar pure kita ngetik. Lihat hasilnya di halaman WP Admin. Ferry? Jika sudah, apa keluarnya sekarang? Wow, liba. Ada kaliannya nggak? Liba ya. Liba apa? Liba katanya ya nggak? Nah, hasilnya tuh kayak begini. Jadi lebar dia. Ya nggak? Akan tetapi, masih aicai-aicai. Masih pendek-pendek, ya enggak? Masa header sependek ini, menu sependek ini, konten sependek ini? Nah, kita mesti atur apa? Atur apa si Caroline? Biar cepat. Caroline melambun. Atur height. 150 pixel misalnya. Di ini, di konten, kita atur juga height ya. Misalnya 550. Silakan. Jadi lebih mantep kita ngelihatnya. Udah. Siska aman? Oke. Miriska aman. Bagus. Pak, tabelku nggak terlalu besar, kata kalian. Boleh kurangin jadi 70%. Pak, yang ku 100% kayak kecil. Katanya. Intinya menyesuaikan aja ya. Yang saya kan nih. Kalau 100%, yang saya terlalu lebar nih sampai ke sini ya. Saya kecilin 70%. Nah, hasilnya kayak gini. Pak, biar tengah gimana? Ini kan sayang nih, terlalu pinggir. Saya bisa manfaatin yang namanya align center. Silakan. Nih, yang barusan saya tambahin tadi width-nya saya ubah ke 70%, align-nya center. Pak, yang kula ndak de intilah kegedean lah karena beda laptop, beda settingan ininya, display-nya. Kalau yang kalian udah terlalu bagong nih gini nih. Nih ya, lihat nih. Nih, kalian tampilnya pun udah gini, gak usah, tetaplah 100% maksudnya. Kalau yang saya kan kecil banget nih. Nah, jadi kalau saya gak 70%, dia jadi, ya, intinya masih banyak area yang space ya.
Nah, saya tinggal nambah align center sehingga dia bisa di tengah-tengah tabelnya. Sudah. Apa Valen? Sudah? Apa yang tidak ada? Nah, dari tadi kan ngetik HP di si Valen. Hosting tuh sekali lagi untuk kalian pamer ke orang bahwa kalian bisa bikin website, itu tujuannya. Jadi kalau kalian dapat job bisa dapat duit, maksudnya itu ya. Kita kan mau belajar coding nih, daripada internet kita kembang kempis nanti ngelihat di hosting tuh tahu-tahu bandwidthnya udah sampai sampai limit, kita terbuka tuh belajar apa gitu kelak ya gak? Jadi kita mainnya di localhost. Oke. Okay. Yang kacamata udah siapa namanya? Rosna. Oh lah, aman berarti ya. Yang Valen dan temennya ya, ini masih di localhost ya. Ya, kita lanjut ya. Kalau sudah hasilnya nanti dia akan bikin tengah kayak gini. Nah, kita mulai per map. Ya, header, misalnya header saya kasih background ini aja lah. Kalau di kelas, dua kelas sebelumnya saya hajar menggunakan gambar di edit, tapi untuk kalian ini biar cepet kita pakai ini aja, CSS. Style, background, color, warnanya apa? Nah, kita cari warnanya apa. Bisa pakai Photoshop, bisa pakai color picker, bisa pakai ini itu. Nah, saya mau pakai ini aja misalnya. Nah, tinggal kalian ikutin kode hexanya ini berapa. AAFDDE misalnya 6. Dicoba aja keluarnya apa. Di header saya tambahin tulisannya dengan tag H1 misalnya. VR. Ferry, oh kan bukan. VK 46 Ferry Kurniawan 46. Dah. Hasilnya nanti dia berupa ada backgroundnya dengan tulisan VK 46. Udah? Oh, nah. Pak, boleh gak tulisan VK 46 nih ganti? Boleh, misalnya jadi Tony Scooter. Pak, Tony Scooter boleh nggak diganti? Boleh, Cynthia sayang keluarga. Yang mana yang boleh diganti dan nggak? Yang boleh diganti dan nggak, yang di dalam ini nih, di dalam TD, di dalam H1 ini. Biasanya yang putih-putih, ini boleh nggak diganti? Yang ini nggak boleh. Ya, yang boleh diganti tuh yang bisa kalian lihat tampilannya. Contoh ya, contoh. Ini kan Cynthia sayang keluarga. Kalian tinggal-tinggok. Tulisan Cynthia sayang keluarga di mana? Oh, ternyata di sini. Berarti tulisan itu bisa diganti. Yang tulisannya nggak tampil, jangan diganti. Bisa-bisa nanti berantakan. Sudah? Oke. Oh, aku nak bikin tulisan di tengah. Berarti pakai apa, Karolin? Saya ulangi, tadi tuh tulisan Cynthia sayang emak. Cynthia emak, hah? Kok Cynthia emak? Mana kata sayang? Cynthia sayang emak, dia rata kiri ya.
Saya maunya di tengah, berarti center di Hah? Di sini. Nih. Lalu langsung lah ya. Sebenarnya ada beberapa cara bisa pakai text align center atau di TD-nya dia ada atribut align namanya. Sebenarnya ada beberapa cara. Antara ini boleh atau pakai style text align. Bebas. Yang penting mana yang bisa itu dipakai. Nah, itu udah bisa tuh. Oke. Cynthia sayang emak. F5. Nah, jadi kapital ya. Pak, kok enggak nurut cemni-cemni ini tak? Jadi tidak boleh, enggak usah diturutin yang ini. Ini text transform, enggak masalah, enggak usah. Ya. Yang penting kalian tahu untuk bikin header caranya apa. Udah. Enggak kan maksudnya kan? Oh lah. Ini nih variasi-variasi gini karena sambil menunggu kalian nih. Sudah. Yang text transform sampai dengan Arial nih boleh nggak usah. Itu header ya, berarti kita anggap udah aja ya. Udah. Untuk header udah ya, Cynthia sayang emak udah. Nah, kalau udah kita bahas navigasi. Navigasi ini sistemnya bagaimana? Ya, kita klik hasilnya tampil di konten. Hanya kayak gitu. Berarti cara bikinnya gimana? Menu atau navigasi? Maunya menu apa aja? Dia kebetulan beradanya di sini. Biar kalian nggak bingung, saya samain dengan yang B aja ya, sambil saya jelasin nih. Berarti ada mata kuliah, ada dosen, ada mahasiswa, ada beranda. Nah, silakan dicoba hasilnya apa. Di bagian menu, saya tulisnya seperti ini. Hasilnya apa? Silakan dicoba. By Duri, hasilnya apa? Belum nyoba ya? Hasilnya? Hah? Oke. Ada tulisan beranda, enter mata kuliah gitu ya? Bener ya? Di depan Tommy, tapi yang sebelahnya coklat. Ya, ah, hasilnya. Ke bawah kayak gini. Menyamping. Beda dengan jawaban By Duri. Hah? Yang mana yang bisa dipercaya nih jadi nih? Saya kan nanya nih hasilnya apa tadi itu kan? Hasilnya apa By Duri? Iya, hasilnya, outputnya apa? Iya. Dibuka, Fe. Cuman ini nggak tahu hasilnya dibuka. Oh,
Ferry, oh. Ferry apa hasilnya Ferry? Sebaris. Oke, okay. Yang benar sebaris ya. Jadi walaupun kita enter nak leteh enter kayak ini nih ya, nak banyak ini enter kayak ya, tetap dia sebaris. Ya dia nggak dikenal maksudnya. Nah jadi yang ini hasilnya nanti sebaris sambung menyambung menjadi satu. Nih kayak gini. Oke. Okay. Nah kita mau jadiin dia link. Siap? Ya navigasi ya ujung-ujungnya link. Bagaimana caranya? Nah, tinggal kita klik ketik seperti ini nih. Link pakai apa Cindy Caroline? Biasanya Cindy Caroline nih hebat nih. Pakai apa Caroline? Link, bikin link. Nah, pinter. Ah, ref. Sama dengan petik. Sabar loh, kita tengok ini. Oke, perhatiin. Udah? Rasamnya belum jam ini. Oke, kan lumsut deh, sabar. Yuk, bikin dulu yang gini ya. Kamu lihat aja dulu pelan-pelan yang bagian bedanya kamu lihat ya. Nanti terjawab. Oh. Bisa bikin ya? A href dalam sama dengan dalam tanda petik di tengah-tengah A itu ada beranda. Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah gini cara ngintainya. Di bagian link di atas nih, sebenarnya dia ada file dengan ngirim parameter pack. Linknya apa? Oke. Okay. Nih, pack sama dengan linknya. Berarti kita tinggal nerusin yang ini untuk parameternya. Saya akan copy yang ini. Yang ngeliat hasil ini tadi nih, saya copy mulai dari admin. Oke. Okay. Di copy. Di paste di sini sudah kasih tanda dan. Nah ini untuk ngirim parameter keduanya. Parameter pertama memang pakai tanda tanya, parameter kedua pakai dan. Dannya apa? Nah nama parameter selanjutnya bebas. Misalnya kita ngetik bebas saja boleh nih, tapi harus punya nilai. Berarti kasih sama dengan. Apa nilai beranda? Nilai beranda? Tidak deh kan? Masa beranda manggil beranda? Beranda kan manggil dia sendiri kan? Nah, berarti beranda kita masih tanda tanya. Nah, yang berikutnya caranya gini. Lihat ya. Yang penting satu dulu beres yang ini. Udah. Copy. Paste. Tahu kan? Yang kedua adalah mata kuliah. Berarti di sini bebasnya adalah mata kuliah atau matkul pun boleh lah. Matkul. Nah, berarti yang di sini saya tinggal cerita. Sudah. Si Futika sudah ketinggal. Nah, ini saya kirim ya jadi kamu bisa ngikutin ya. Sama temennya ya. Nih, ini belum terlalu jauh nih. Nih, ini taruh di dalam htdoc. Taruh di dalam htdoc folder plugin. Lalu dikirim tuh nama Valen tuh. Kamu hapus yang kamu tuh intinya. Nah, intinya jalanin lewat http localhost. Entah apa alamatnya kamu intinya. Udah, yang kedua. Yang ketiga, tinggal copy lagi nih. Copy dosennya Tibinda ke sini. Jadi ini dosen. Berarti yang terakhirnya, si Caroline masih sama sampai ini. Bagus. Nah, tetep-tetep. Dah. Nah. Ada link, beranda, mata kuliah, dosen, mahasiswa. Cynthia sudah. Oke. Si Yasinta. Sudah.
ada 4 link yang kita buat dengan nama Branda, mata kuliah, dosen, dan mahasiswa. Nilainya ada matkul, ada dosen, ada MHS. Maksudnya apa? Sabar, ketik aja gitu dulu. Matkul, dosen, MHS. Maksudnya apa? Sabar. Sudah? Kalau sudah, kita kasih ke kontainernya untuk nangkep apa sih yang dikirim setiap link itu. Nah, cara nangkepnya seperti ini. Siap? Belum. Bagian belum. Ya, ketiklah dulu kalau belum. Karena makin jauh, nanti makin ketinggalan, makin penting. Apa ditambah kayak bapak tadi, ada kalian, ya enggak? Jadi, selesaikanlah dulu. Intinya yang 4 baris ini cukup main copy paste. Yang berubah-berubah itu yang putih ini dan di setelah sama dengan ini. Yang sudah boleh sambil ngeklik-ngeklik. Dicek apa sih yang terjadi. Tidak apalah pak. Ya enggak Siska? Siska udah nyoba. Loh, olah tetangga Siska? Udah nyoba? Olah. Tetangga Karolin sudah? Siapa namanya? Hah? Primansari? Tidak tahu, tak? Apa Sari? Hah? Hah? Iya, Sri. Lain kedenger, kok. Sri Wulandari sudah? Bagus. Siapa lagi yang ditanya nih? Di belakang Ferry udah cowok keren pakai kalung sudah? Hah? Sudah apa hasilnya? Balik ke situ lagi. Oh, tidak terjadi apa-apa ya? Ada di bagian linknya kamu lihat coba. Berubah-berubah nih linknya. Yo, yang lain sudah? Nih, liatin baik-baik. Konsentrasi. Lihat ya. Saat ngeklik beranda, itulah dia. Ya, yang ngeklik beranda namanya home-nya, ya enggak? Udah ya. Ngeklik mata kuliah, ada bebas matkul. Ngeklik dosen, ada bebas dosen. Ngeklik mahasiswa, ada bebas MHS. Yang kalian itu enggak? Bener ya? Nah, gini cerita selanjutnya. Kita perlu nangkep isi masing-masing nih. Apa sih yang dikirim variabel-variabel tuh? Di sini sih disebutnya parameter. Nah, parameter tuh akan ngirim matkul, akan ngirim dosen, akan ngirim MHS. Nah, kita mau nangkep penangkapnya gimana? Ini mau dibuat. Ya, di bagian konten. Di sini, ketemu. Kasih enter, enter, kasih tab. Sudah. Jadi tulisan konten itu udah gak ada. Kita mau langsung isinya. Bagian konten. Kan awalnya begini. Di enter. Biar dia hilang. Di enter. Kasih tab. Udah. Kasih tab tuh biar rapi ketikannya. Bisa? Apa yang diketik di sini? Sesuatu, ya enggak? Untuk tukang nangkep, tukang nanggok, ya ibaratnya. Udah? Apa yang dikirim? Kita mesti get. Siap? Alan? Udah selesai kamu? Hah? Apa? Adanya tulisan apa? Oh, tuh yang lama itu ya nanti lo. Yo, gimana nih udah? Iya. Siapa nih yang ngomong nih? Karolin ya? Nah, apa masalahnya? Sudah ya?
yang kamu muncul gara-gara ya. Sekarang gini yang ku bilang cerita tadi ya, TR nanti ketemunya TR, TD ketemu TD. Gini aja, kamu kirim code yang kamunya ke Telegram, kita bongkar biar kami lihat apa masalahnya ya. Ada Karolin, kau kirimlah Karolin. Yo, balik ke sini ya, yang konten ya. Kita butuh tukang nangkep. Bukan nangkep ayam tapi ya, nangkep ini variabel yang dikirim tadi. Nangkep value-nya. Udah Valen? Nah, apa yang diketik? Buka PHP, tutup PHP. Kasih enter kayak gini. Si Karolin kirim Telegram ya. Lalu deh. Oh lah. Di bagian konten tadi, kita butuh bikin penangkapnya. Apa penangkapnya? Buka PHP, tutup PHP dulu. Sudah? Lah. Ketik IF. Buka kurung, tutup kurung, titik 2, and if, titik koma. Apa ya Bapak ketik? Belum sudah, sabar dulu. Sudah. Oke, sambil nunggu saya buka yang Cindy. Wih, wah Cindy ini nyiksa kirim gini nih. Aduh, kak kirim file Cindy PHP ya ke ku, nanti ku lihat. Kak kirim temputi gini kan susah lihat lah. Yang diketik baru beginian ya, udah. Benar ya. Jika sudah, kita tambahin fungsi insert. Buka kurung, tutup kurung lagi. Di mana? Di dalam kurung kurawal, kurung di dalam kurung lah nyebutnya. Insert, buka kurung, tutup kurung, sudah. Di dalam insert dollar underscore get kasih tanda kurung siku 2. Nah, jadi mereka saling ngurung. Awalnya dalam kurung if, setelah itu iset, setelah itu ada get pakai kurung siku. Sudah? Nah, kita sambil lihat yang Cindy. Cindy di sinilah. Nah, udah gini, ngetik beginian, oh anak-anak, sudah, jika sudah, selanjutnya adalah, di dalam get ini kita mesti nambahin, apa sih parameternya tadi, kasih tanda petik, kalau di kelompok B, mungkin kalian nemuinnya hal, kalau di kelompok A, tentuinnya, aksi, kalau yang intinya apapun itu bebas, apapun itu bebas. Yang kita ini kebetulan namanya bebas. Yang Cindy apa namanya? Oh kita lihat aja yang Cindy ya. Yang Cindy namanya diklik. Oke, berarti kalau yang Cindy diklik, di sininya tulisannya nanti adalah diklik. Yang kami ini bebas, berarti bebas. Enggak Cindy. Kelak lu langsung deh, gue lagi bahas nih, nanti yang kayak yang lain dulu ya, sabar, sabar Cindy, jangan sedih, wah, waktu, jangan kelak lu lah daripada Cindy nangis ya, tunggu, aduh, ya si Putika minumlah dulu Putika, kesian kayak Putika juga deh. Cindy lah nak nangis, Putika batuk terus ha. Iya. Nah kita lihat yang Cindy nih, kenapa kata Cindy ya. Yang lain juga sambil lihat, kenapa kira-kira Cindy. Nih gak Cindy? Nih. Oke, kita lihat masalahnya kan di sini kan berarti kan. Oh, kita lihat yang Cindy. Nila Cindy nih bandel dibilang ngetik tuh yang rapi yang saya bilang tuh ya enggak ini kan keriting-keriting ngetiknya. Penuh. Pakailah yang warna-warni gini Cindy.
Nih saya rapiin nih ya. Ini kan gini, ini tidak usah, ini tidak. Nih ha, ini HP jam ini petik ada deh ha. Terus wait, mudah. Nih ha, ketemu teman dia yang Cindy, yang kata pasti ada teman lah. Ha, TD sini. Terus nih, ini tutup nih ya kita deh jam ini nih. Nih. Oh dah. Ah, iyalah kaget nengok yang hitam putih, kok kayak tersiksa nengok tadi ah. Ape? Lada nangis lagi kan? Nah, nih deh ha, nih tinggal ini. Iya, silakan. Nah, Cindy cemni. Ha. Ha. Cindy Caroline, wadaw keriting-keriting tulisan Cindy nih. Nah, langsung deh, coba kami tengok dihasilkan ya, oh. Jeng-jeng. Tuh lah tuh. Nih, aku kirim balik, oh. Lah, jangan nangis lagi, oh. Tentu kita nangis, apa ya lah, baru kecil ini tuh. Sindi. Oh. Masalah kecil. Lah, dodot lah. Jangan malu-malu. Download, taruh di kah. Nih, kita jalanin lagi yang kita anak-anak biar cepat selesai. Yang Kamila bagus ini Cindy. Yo, balik ya. Tadi tuh mau ngapain ya? Oh, coding nih. Nih ya, kita baru sampai bebas. Yang Cindy belum ngetik loh, yang kamu belum ada konten-konten loh. Nih kami ngetik nih baru dikit nih. Apalah. Yang lain belum ada pertanyaan berarti ya? Belum putih kah? Belum. Cynthia tidak mau nanya? Tidak. Oke. Yang lain aman? Yo, kalau sudah ini nih siapa tadi namanya? Caroline belum? Ngulok Cindy ini berarti nih, aduh. Bagian konten, tulisan konten itu kami baru ngasih ini ya. Sudah. Oke, jika is set get, artinya jika variabel itu, parameter itu sedang diambil, ada sesuatu, sedang aktif, maka coba kita echoin apa isinya. Cukup copy paste. Ah, kayak gini. Udah, silakan dicoba. Lihatlah apa yang terjadi kalau kalian ngeklik. Lihat apa yang terjadi jika kalian mengklik. Apa hasilnya? Error. Berarti yang error-error mesti sering banyak latihan dan mesti teliti. Hasilnya tuh yang benar, saat kalian ngeklik dosen, keluarnya dosen. Ngeklik mahasiswa, keluarnya MHS. Ngeklik mata kuliah, keluarnya matkul. Ngeklik beranda, gak keluar apa-apa. Reja, error. Berhasil. Sartika? Oh iya. Cynthia? Berhasil lah Cynthia ya? Enggak. Caroline? Nggak, lincah men. Kelak-kelak habis waktu. Eh?
Error, siapa yang error? Coba kirim screenshot errornya dan coding kamu. Ya, yang error kirim di grup ya, termasuk Valen dan temennya ya. 1000-an udah. Oh, 1000-an ngirim belum? Raihan udah. Lagi. Kok lah Raihan. Banyak-banyak latihan Raihan ya. Yang kacamata udah, baju merah marun. Sutia tadi siapa nama Sutia? Oh, Rosna. Yang mana pula Rosna? Ya, udah. Oke. Okay. Yang lain? Caroline. Oh, Caroline nih. Randika, selain Randika. Si Rapik. Udah, bagus. Yo, kita lanjut lah. Sindi ini gak kena ditunggu, gak Sindi ini. Aduh, lame, yo. Hah? Lanjut. Berarti saat ngeklik dosen keluar, ngeklik mahasiswa keluar. Nah, berarti kita udah tahu yang keluar-keluarnya ya. Nah, sekarang gini. Buatlah file PHP dengan nama matkul dosen MHS. Nih, di sini nih. Buatlah file PHP dengan nama PHP 1, buat lagi namanya dosen PHP, buat lagi sampai 3 namanya matkul yo buat. Kalau Cindy tidak tahu tidak buat tidak ya enggak. Udah tau kan? Oh. Oh, lapun. Ayo, yang lain. Oh, lah. Namain MHS.php, matkul.php, dan pastikan tipenya adalah PHP, bukan teks dokumen. Enggak maksudnya? Oke, gini aja biar lebih aman nih. Windows berapa yang digunakan? 12 ada. Di view ada menu view. Reza view. Centang file name extension. Di centang. Sudah Reza. Klik view.
Ya, termasuk yang Cindy Caroline tuh ya. Apapun menunya keluar. Ya udah coba kamu print screen, kirim grup. Di print screen, kirim di grup. Intinya kamu perlu nunjukin ekstensi filenya. Taunya dari mana ekstensi file belum tampil? Kalau titik txt dia nggak muncul txt-nya. Copy. Hah? Iya, ngapain? Udah, bikin file baru. Oh, kamu mau pakai copy? Yo, sudah? Jadi tidak nanya Rere. Yolah, sudah lah ya. Kalau sudah, buka 3 file tadi. Kan bikinnya 3 tuh. Buka 3 file tadi menggunakan editor kesayangan kalian. Ketiklah isi apa sebagai identitas dia. MHS berarti mahasiswa loh. Kiji, Cindy ini tidak terpakai lagi lah, buang. Matkul, isi matkul loh. Matkul. Satunya dosen. Isi dosen loh. Nah, jadi hanya untuk tahu benar gak itu isinya. Udah. Saya ulangi ya. 3 biji file tadi kan kosong tuh. Dosen, isinya dosen. Basic gak isinya, yang penting kalian tahu itu isi dosen. Matkul, isi matkul. Mahasiswa, isi mahasiswa. Enggak maksudnya. Isinya tuh masih basing atau terserah. Dosen lah isi ya. Ya. Kalau sudah. Intinya jangan takut salah mengenai isi nanti ya. Kalian ketik DSN pun gak masalah. Jangan dia kira nanti jadi dusun. Ya, DSN apa, kalian ketik apa pun gak ngaruh. Ketik cupang pun gak ngaruh. Ya. Cindy, sudah Cindy? Wih, keren. Kalau sudah, enco nih ganti katanya jadi include. Yang tadi kan kita enco tuh. Sekarang ganti include. Nah, di dalam include ada si get bebas sama titik kasih petik dua kali. Mana petik? Oh, belum muncul. Petik dua kali, titik php, simpan. Dah, tes apa keluar ya? Oh, include tuh berarti pacak naruh file itu. Harusnya sih kalian udah belajar DPW kemarin. Ya. Kalau lupa, tinggal ulangi. Pak, Pak sampai nih kulat error lebih depur, kata kalian. Nah, maka banyak-banyak latihan. Tenang Pak, ku punya tunang lah yang baca bantuku saat ujian. Hati-hati tunangnya juga lagi ujian, ya enggak? Cuman dia nolong di tengah-tengah ujian. Bahaya, kecuali ada KG Bunsen lah. Emang Putika tahu KG Bunsen, Putika? Enggak kan? Betul lah. Si Valen tahu. Enggak ada yang tahu KG Bunsen. Hebat Meli ini berarti ya. Pantas nilai Meli besar. Dia ngerti. Yang lain ada, dia tahu. Hebat. Ya Sinta pun gak tahu KG Bunsen. Hah? Weh, Mbak Suara ya Sinta entah kemana. Sinti gak tahu lah. KG Bunsen. Aduh. KG Bunsen enggak tahu. Bukan Naruto-nya jurusnya. Bukan. Menghilang boleh. KG Bunsen tuh memperbanyak diri.
Ya, jadi kan cerita tadi, kalau kalian berharap tenanglah ada tunangku yang banyak ngerjain, ya enggak? Tunang kalian gila sedang ujian, cuman dia ngerjain lah. Iya enggak? Nah, itulah maksudnya. Jadi banyak-banyak latihan. Kecuali tunangnya punya kakek bunsin. Enggak ya? Agak lo enggak lah ya. Bukan. Jadi kalau tunangnya bisa punya teknik membelah diri kayak ini, punya klonnya, iya kan dia bisa sambil ngerjain punya dia sendiri sambil bisa ngerjainnya kalian. Yang jadi masalah, tunang kalian kan enggak dia punya jurus kage bunsinnya, ya enggak? Lagi lu ngerti lah. Enggak tahu apa lah, enggak ngerti ya. Kita lanjut lagi nih ya. Udah? Udah? Udah belum? Udah. Beranda tak ada tampil apalah. Mata kuliah tampil? Enggak tampil ya? Tampil. Dosen tampil sesuai yang isi tadi. Berarti udah jalan. Ya, dia udah tahu, oh mata kuliah akan manggil file ini. Dosen akan manggil file ini. Mahasiswa akan manggil file ini. Ya. Udah? Nah, kelanjutannya seperti ini. Untuk beranda dia belum tahu. Berarti tambahin else. Pak, kayak namanya tante aku, tante Elsa, kata kalian. Bukan yang itu ya, ini beda. Else. Udah? Jangan diketik Elsa ya, Elsa ini beda. Ya, selamat datang. Tag H1. H1 itu untuk apa? Untuk heading. Nambahinnya di else. Untuk apa? Ya, untuk itu. Udah? Oh lah. Yang penting paham ya. Keren. Tapi kalian ingat loh, bentar lagi udah mau UAS. Kalau kalian slow-slow, kalau ada sude, UASnya pasti CRUD ya. Ada nyimpen, ada ubah, ada hapus, ada tampil. Hayya, kata kalian, ya, ini baru layout-layoutnya ya gak? Ferry, sudah Ferry? Di belakang Ferry tadi namanya siapa? Nah, sudah? Keren. Khusus beranda, dia ada tampil tulisan hanya selamat datang. Yang lainnya, dia include dari suatu file. Sudah ya? Nah, biar cepat, kita akan bikin file satu lagi, file koneksi. Kita akan bikin file satu lagi, file koneksi. Koneksi titik PHP. Yuk bikin. Buat file namanya koneksi titik PHP. Buatlah file yang namanya koneksi titik PHP. Untuk apa? Untuk file koneksi ke database. Kalau kelompok B, saya naruhnya di file mahasiswanya, koneksinya. Tapi daripada tiap file kita bikin, file koneksinya, kamu ngeliat apa ya, Butika ya? Hah? Apa? Rekod. Ada mukamu nanti nampil di sini. Nampil ketika. Lanjut ya. Buatlah sebuah file dengan nama koneksi titik PHP. Udah? Ngetik elum sudah. Hati-hati yang belum-belum latihan ngetik-ngetik dengan cepat. Ferry, Tony, Meli, saya tahu kalian ganteng dan cantik, tapi gunakanlah maskernya, ya.
Tony. Ya, kita saling menjaga maksudnya. Lihat tuh Putika, Putika aja pakai. Siapa tahu lagi bersih nanti Putika ya. Yo, lalu. Nah, intinya kalau ngeklik beranda selamat datang. Nah, saya minta kalian bikin file koneksi titik PHP, sudah? Isinya apa? Gampang, isinya seperti ini. Biar cepat saya tinggal copy aja lah daripada intinya bahasa basinya ada di kelompok lain ya. Kelompok B sih nggak ada, kelompok B itu saya cuma naruh di file mahasiswa. Jadi kalian kalau mau lihat di kelompok A atau kelompok J, K, K, K. Ya, nih. Banyak K, katanya. Ya. Saya ulangi ya, bikin file koneksi, udah. Isinya persis seperti ini. Sependek ini. Kalau yang Cindy kemarin sudah ada di mahasiswa, berarti di mahasiswa itu kamu copy cut-cutin, taruh di sini. File koneksi itu hanya sebaris ini sebenarnya. Tapi dia alamnya di PHP. Bikin file koneksi titik PHP, isinya hanya seperti ini. Kalau kurang besar, nah, besar semua ya enggak? Dilihat benar-benar tulisannya ya. Persis seperti itu ya, urut-urutannya. Karena dia beda arti kalau kalian udah urut-urutannya beda. Ada koma di situ. Ya, ini untuk script koneksi ke database. Kok ada DB host, DB user, DB password, DB name? Itu ngambil dari WP config itu berupa konstanta. Ada konstanta, ada variabel. Yang ini tipenya konstanta. Putika sudah keren. Valen pun pasti sudah lah, kalau Putika sudah ya Valen ya. Bagus. Hah? Yang ngomong siapa ini? Kenapa? Kenapa? Terlalu bagong ya? Nih, intinya nih cuma sebaris gini ya. Udah. Taunya makainya gimana? Tinggal kalian include. Di mana include-nya setelah perintah PHP yang sebelum get itu. Kalau nggak ngerti nanti ikutin saya. Ya pasti ketik benar-benar dulu seperti ini. Yang kecil tetap kecil, yang besar tetap besar. Karena dia beda arti, case sensitif. Ferry sudah. Ferry TKP. Terus lah, sudah. Sofini itu mirip Rosna, ada harusnya. Sofini kenal nggak? Nggak kenal. Kenal nggak, klik. Apakah sudah? Ya, kalau sudah, kita perlu menginkludkan. Cara include-nya bagaimana? Gampang. Ini ada contohnya nih. Copy. Ini contoh include nih, copy. Udah. Di copy setelah PHP ini di paste. Berarti kalau kita mau menginkludkan cukup yang di dalam petik nih dengan nama lah. Dengan nama include koneksi titik PHP. Isi koneksi titik PHP-nya yang mana yang tadi tuh?
Segampang itu. Wih, gampang bener nih, pecah 100 ya berarti ya. Nah, tinggal perbanyak latihan, percepat ngetik. Silakan dicoba hasilnya apa. Tak apa lah pak, kata kalian hasilnya emang ada apalah. Dia hanya sebagai file koneksi. Jangan lupa di ujungnya ada titik koma. Sudah. Udah dicoba. Udah hasilnya. Hasilnya apa? Beriska, hasilnya apa Beriska? Hasilnya tidak ada apa-apa. Hah? Ngapain jam tuh? Emang gitu? Hanya untuk script koneksi. Oke, kalau sudah waktunya kita nyoba ini. Jadi script koneksi udah kita bikin. Inputan belum. Ya enggak? Kalau yang kelas sebelumnya inputannya ada untuk dosen, ada untuk mahasiswa. Yang kalian ini berarti mata kuliah ya. Oke. Ya udah. Kalau udah berarti kita fokus di file matkul. Ini ya, file matkul, isi matkul, udah. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan, kita ngetes tadi tuh. Bener nggak script tadi sudah bisa membaca data? Taunya dari mana? Nah, database kalian apa kemarin namanya? Udah tahu kan? Saya akan nyoba baca tabel POS. Nah, POS-nya ada 4 record. Bener nggak tabel POS nih? Dengan saya baca bisa dapat recordnya. Caranya gimana? Nah, biar lebih cepat saya copy aja lah, kalian tinggal niru. Sebenarnya cara lengkapnya sudah ada di kelompok-kelompok sebelumnya. Nah, karena sekali lagi waktunya pendek, mau nggak mau saya jurus copy paste. Nyaman pak, iya nih. Jadi kalau kelas lain tabelnya saya tunjukin apa, kelas kalian ini saya tunjukin yang lain lagi. Namanya post date halo dunia. Nah ini aja post title nih saya ambil. Silakan anak-anak, ini code-nya. Nah, di matkul code-nya hanya seperti itu. Pak minta jurus cepat. Oke, copy paste. Nah, di matkul itu kalian copy paste. Intinya penjelasannya udah ada di kelas lainnya. Sudah saya copy paste untuk diisi di matkul.php. Yang saya kirim tuh di paste ke itu ada view, ada show. Coba di show si Reza. Di show. Apa keluarnya? Kirim lagi ya besok. Lalu Reza. Iya. Nah, itu file name extension. Diklik. Dia sampai ada centang nanti. Enggak ada. Lalu. Nah, jadi saat kan nambah file TXT, nanti akan muncul dia. TXT ya tuh. Udah anak-anak, hasilnya apa?
Hasilnya, jika kita mengklik mata kuliah, keluarnya halo dunia, halaman contoh, konsep otomatis, kebijakan privasi. Bisa beda-beda. Kalau kalian kemarin UTS-nya banyak banget halamannya, berarti ini keluarnya banyak nih. Yang koneksi, coba screenshot. Di screenshot. Yo Sri, belum. Oke, Sri Wulan. Ini yang error apa Sri? Mana tulisan error? Oke. Require once WP include. Emang kadar file koneksi ya di mana Sri Wulan? Hah? Di mana? Coba aktifin tab koneksi, habis itu screenshot lagi. Aktifin tab koneksi, habis itu kamu screenshot lagi. Yang lain udah dicoba? Berhasil? Hah? Kirimlah screenshot ah. Biar sama-sama bisa lihat. Lo mulai no. Kak klik ke koneksi tadi, screenshot. DB password. Nih, lihat nih, 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 nih. Orang WORD KWWO. Ya, Ferry. Password bukan password. Sri Wulan, jadi kelanjutan lah. Oh lah. Koneksi 1110 plugin. Kok lain ya tulisannya kan ya? Ini dan gak pakai nih. Orang pakai dolar di sini nih. Hehehe, ada Sri Wulan, aduh. Yo, yang lain udah? Apa ya? Oke. Ya. Ini koneksi lah, kak bikin lo, punya titik PHP. Oke, sini buktiinnya gini. Screenshot yang ada di sini. Yang ada plugin nih. Nah, nanti yang kalian lihat juga ya, yang kasusnya si Cindy Caroline ini, ya gak? Dia kan bilang lah ade lah. Nah, kecurigaan saya adalah dia bikin file txt. Nggak nggak kan? Apa maksudnya? Kita tunggu screenshot selanjutnya. Nah deh, nih. Lah bener ya, tapi PHP kayaknya ya. Coba kamu tampilin extensionnya. View. View. Apa ya tadi tuh si Rere itu ya. Show. Di show. View, show. Show. Ada nggak file name extension? Diklik. Udah. Nah, apa keluarnya di sini kamu deh? PHP, PHP. Titik PHP, titik PHP. Sekali be titik PHP ya. Si orang minta si kok anak duwe si. Iya. Coba kamu screenshot lagi deh apa keluarnya. Emang ngapain nak marah? Apa? Hah? Di mana? Ada dong. Iya. Yeah.
Masa nilai hasil sini setelah file name extension dicentang? Belum sudah kali. Nih, hasilnya beginian nih, nih. Hasilnya beginian. Yang enggak deh. Yang enggak deh. Nih dengerin nih, yang enggak deh. Gini caranya. Buka file WP config. Buka file WP config. Buka file WP config. Sudah. Bagus. Kan banyak kan PK. Ah bagus lah. Ngapain? Kan bagus ku bilang ya. Kan ku bilang bagus ya. Yo, WP config buka dulu, udah belum? Cari baris namanya table prefix. Cari baris di bawah tulisannya table prefix. Ada enggak? WP config. Di htdoc tuh. Nih WP config nih, gini nih. Ada enggak? Dibuka. Di situ kan ada tertulis tuh database-nya apa kan? Ada enggak? Ke bawah lagi ada tulisan table prefix. Ada enggak? Nah, apa tertulisnya depannya kalian? Tema. 2 digit nama depan gitu kan? Nah, kita balik lagi ke matkul. Apa yang tertulis di kalian di sini? Harusnya atulah isi nama depan kalian. Contoh Sutia misalnya, berarti SU underscore post. Cara ngeceknya di WP config ini. Nggak deh usah, berarti gini WP atau supos. Udah. Nah, mantap. Yang banyak kayak Tony ya, bagus, berarti udah terbaca kan? Karena Tony rajin membuat pack berarti. Mane? Emang kalau klik nanti view nanti ah. Karolin. Sintak error, mana coding enggak nih? Ya matkul. Iya. Iyalah. Kirim SS matkul.php ke sini. Yang kamu tuh belum nampil file extensionnya si Cindy Caroline. Mana Sartika? Yang show tadi tuh diklik file name extension. Mana Sartika? Yo, yang lain sudah ya. Tabelnya udah kebaca. Nah, berarti kita udah berhasil bikin script koneksi dan bisa membaca datanya. Data itu nanti kita mau pakai tabel yang benerannya. Benerannya apa ya? Kita bikin if result nih nwell .., .., .2 kelihatan ada error, kelihatan oh. Select bintang from WP post conquery SQL dia bilang apa tadi itu error keren ge yang anu nih siapa namanya nih unexpected di baris 6. Di baris 6 mah adalah well row result. Bener kok kelihatan. Udah. Coba kamu kirim ke saya nih file-nya. File matkul nih. Saya coba jalanin di saya. File matkul.php kamu kirim ke saya, saya coba jalanin. Iya. Yang lain aman?
Sekali lagi saya bilang ya, script koneksi kita udah berhasil, apalagi udah baca data udah berhasil. Nah, artinya apa? Berarti kalau kita bikin tabel, nanti kita udah bisa tuh hubungannya dengan tabel itu, bisa nyimpen, bisa ubah, bisa hapus, bisa tampil. Oke. Okay. Yang belum dan sayangnya waktunya udah habis adalah analisa inputan yang diperlukan untuk bikin form. Apa aja? Nah, biar cepat ini saya nggak usah nanya-nanya kalian aja nih. Nanti si Taktika ingetin ya. Biar cepat saya nggak usah nanya kalian ya. Saya aja nentuin nih. Mata kuliah ceritanya nih. Nanti saya copy paste ngirim ke kalian nih. Mata kuliah yang pasti ada kode mata kuliah. Ada nama mata kuliah, ada SKS. Paling dikit dibandingin dosen dan mahasiswa. Jadi mantep lah ya kalian ini. Oke, okay. Nah sekarang gini, satu lagi biar bervariasi saya tambahin. Wajib atau tidak tuh maksudnya matkul inti. Nah, empat fill ini nanti akan kita bahas. Bikin, inilah analisanya, kode mata kuliah itu tergantung kalian mau kodenya gimana. Jadi kalau kalian lihat di nomor tabel di web mahasiswa, ada tulisan IS202 misalnya kayak gitu. Untuk mata kuliah rekayasa web. SKS-nya 3. Matkul inti atau wajib antara 2. Iya atau tidak. Iya enggak gitu kan? Nah, jadi pengkodean mata kuliah ini ya jawabannya tergantung. Nanti kelompoknya kok enggak ada di mata kuliah, kelompok tuh tergantung jadwal. Jadi bisa beda-beda. Nanti ada lagi IS101 misalnya. Aplikasi. 3 juga. Terus kalau yang IF10205 atau berapa. Dan struktur data. Ya enggak? 4 SKS. Intinya antara iya atau tidak, iya atau tidak, kayak gitu. Nah, berarti kalau kita analisa datanya bentuknya seperti ini, berarti kode mata kuliah itu cocoknya menggunakan tipe data char dengan panjang maksimal 5. Boleh nggak dia hanya 4 digit? Boleh. Tapi akan terjadi seperti ini. IS, satunya dia ada karakter kosong. Jadi bagusnya kalau tentuin 5, ini udah pasti 5. Oke. Nanti pertemuan selanjutnya kita mau bikin struktur tabel dengan yang seperti ini. Kalau kalian ngerti bikin struktur tabelnya ya silakan bikin dulu. Oke, ini analisanya nih. Mata kuliah karena beda-beda panjangnya berarti kita pakai varchar. Nah, panjangnya berapa? Cari yang paling panjang. Mata kuliah apa yang kalian paling panjang? Etika profesi dan apa? Hah? Yang paling panjang namanya apa? Arsitektur dan organisasi komputer. Ada nggak? Apalagi yang setahu kalian panjang banget? Taruhlah dia ini yang paling panjang ya. Dia ini 34 karakter. Berarti kita alokasinya bisa sampai ke 40. Taruhlah ada yang lebih panjang dari dia. Oke. Okay. Kenapa nggak cari nih? Karena beda-beda. Variabel, beda-beda, nggak tetap. Satunya SKS. Nah, kalau kalian angka kayak gini, nyimpannya apa? Ya udah, langsung saya jawab aja ya. Tiny integer, 1. Kenapa? Karena tiny integer adalah tipe data bilangan bulat yang paling kecil. Paling hemat, paling sesuai. Kenapa? Karena SKS paling tinggi berapa sih? 6 untuk skripsi. 6 tuh masih sangat bisa disimpan oleh tiny integer karena jangkauannya sampai 127. Umur orang paling tua di dunia berapa? Manusia. Hah? 170. Itu tingginya Ferry 170. Umur yang paling tua, setua tuanya ratusan lah ya, tapi nggak ada kan yang 127 ya. Nah, masih bisa pakai tiny integer. Tapi di atas itu kita mesti naik lagi medium atau small integer.
intinya dasar itu ada dibahas di teman kelas kalian ya, dilihat aja matkul inti. Nah tergantung nih, kalau mau ya itu untuk y, tidak itu untuk t, ya berarti cukup kayak gini. Nah berarti ini disebutnya menggunakan enum ya atau tidak jawabannya. Nah nanti kita coba bikin form seperti ini. Jadi gawean kalian di rumah. Ini bukan tugas ya. Jadi biar lebih cepat aja selesainya. Biar pembahasan lebih cepat selesai. Buat form dengan 4 atribut di atas. Atributnya apa? Kode, nama mata kuliah, SKS, matkul. Oke. Gambaran cara bikinnya ada di yang SI4B. Saya copy, saya taruh di grup. Yang masih error-error nanti coba tanya aja lah, intinya di luar jam ini aja. Ya, nanti kita makin malam pulangnya. Ya, jangan sedih intinya. Jadi, untuk mempercepat perkuliahannya beres, sekali lagi ya, kan harusnya sampai bikin form tuh. Tapi nggak mungkin karena udah jam 9. Jadi, kalian lanjutin di rumah. Ya, nah, yang intinya masih bermasalah nanti di luar jam ini. Berikutnya, kita mau bikin tabel, bikin script insert, sampai penomoran otomatis. Caranya gimana? Sabar, ya, bertahap. Ya, nggak ada pertanyaan? Ulang berarti ini. Ya, sabar. Yang belakang sabar dulu lah, belum ditutup. Ya. Oke, berhubung waktunya juga sudah habis ya. Intinya kalau kalian mau bisa atau mau sukses, codingnya sering-sering latihan. Karena nilai tadi ya kembali ke kalian. Kan tadi kita udah ada hitung-hitungan kan. Ya kembali ke kalian, bisa gak A? Harusnya bisa banget. Nah tapi kembali ke kalian. Nah untuk itu, kan tadi itu udah coba coding tuh. Maka kalau kalian rasa, oh masih kurang nih kecepatanku, latihlah ketik-ketik-ketik gitu lah, jadi Spiderman apa jadi apa gitu ya, ketik-ketik-ketik. Nah terus kalau kurang teliti, usahakan teliti ya. Nah kalau udah, terima kasih atas latihannya, selamat malam dan sampai ketemu lagi di perluan selanjutnya. Boleh pulang dan salam budi luhur ya, hati-hati di jalan. Thank you.